Sahabat-sahabat, tahukah siapa saja orang yang membawa berkah dalam kehidupan kita? Pertama, orang yang membantu kita ketika susah. Yang kedua, orang yang meninggalkan kita ketika susah. Dan ketiga, orang yang menyebabkan kita menjadi susah. Mengapa mereka membawa berkah untuk kita? Karena ketiga macam orang ini secara tidak langsung, selain melatih kesabaran potensi diri kita, juga membuat kita semakin dewasa dan bijaksana. Ketika ada orang bicara mengenai Anda di belakang, itu adalah tanda bahwa Anda sudah ada di depan mereka. Saat orang bicara merendahkan diri Anda, itu adalah tanda bahwa Anda sudah berada di tempat yang lebih tinggi dari mereka. Saat orang bicara dengan nada iri mengenai Anda, itu adalah tanda bahwa Anda sudah jauh lebih baik dari mereka. Saat orang bicara buruk mengenai Anda, padahal Anda tidak pernah mengusik kehidupan mereka, itu adalah tanda bahwa kehidupan Anda sebenarnya lebih indah dari mereka. Payung tidak dapat menghentikan hujan, tapi membuat Anda bisa berjalan menembus hujan untuk mencapai tujuan. Orang pintar bisa gagal, orang hebat bisa jatuh, tapi orang yang rendah hati dan selalu sabar dalam segala hal akan selalu mendapat jalan untuk menempatkan diri dengan seimbang karena kokoh.